waktu saya SMA, saya menemukan ada benjolan di payudara sebelah kanan saya. Tapi bentuknya tuh kecil sekali, jadi saya nggak terlalu khawatir. Sampai di tahun 2010, saya baru menyadari waktu saya mengangkat tangan saya, benjolan itu keluar, bergerak mengarah ke atas juga, dan benjolannya itu lumayan besar. Lalu di tahun 2010, saya memutuskan untuk ke Singapura bersama ibu saya. Kita bertemu langsung dengan dokter ahli payudara. Di situ dokter memberi saran kepada saya untuk melakukan ultrasound dan USG. Kemudian benjolan itu sendiri boleh diangkat keluar. Setelah operasi yang pertama itu, saya kembali ke Jakarta. Satu minggu kemudian, saya menerima email dari dokter yang mengharuskan saya segera terbang lagi ke Singapura. Sebab di dalam email itu, dokter langsung menjelaskan bahwa ada sel kanker di dalamnya. Kanker yang ada pada saya yaitu stadium 2D dengan besar diameter benjolannya itu 5 cm. Kemudian dokter menyarankan supaya saya dilakukan kemoterapi. Kemo yang saya jalani itu selama 6 bulan, ditambah dengan radiasi selama 1 bulan. Pada saat itu juga saya nggak bisa makan, semua yang saya rasakan tuh hambar. Saya turun sampai 14 kilo dan rambut saya perlahan-lahan mulai rontok. Saya kurus sekali, hitam sekali, seperti nggak ada kehidupan di badan saya. Di titik terendah dalam hidup saya itu, saya menangis. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus melewati ini semua? Apakah ini hukuman buat saya atau apa? Sampai satu saat, Roh Kudus itu berbicara kuat di hati saya, meyakinkan saya bahwa ini bukan akhir dari hidup saya. Dan penyakit ini gak akan mengambil hidup saya. Karena rencana Tuhan dalam hidup saya itu belum berakhir sampai di sini. Setelah saya dapat kekuatan itu dari Tuhan, lalu saya ada seperti ada gairah yang baru. Saya mengisi hari-hari saya di Singapura dengan hal-hal yang positif. Saya belajar untuk menerima keadaan ini. Lalu saya relax aja setiap kali pulang kemo dengan kondisi yang botak. Saya beli wig. Saya bereksperimen dengan wig-wig saya. Saya belajar tentang nail art. Saya belajar tentang hal-hal yang saya suka, tentang kecantikan. Sekembalinya saya dari Singapura, mindset saya berubah, pola hidup saya berubah. Saya sangat-sangat antusias untuk berbicara tentang kesehatan yang bukan hanya kecantikan, tetapi kecantikan yang harus disertai dengan kesehatan. Saya benar-benar bersyukur dengan kehidupan saya sekarang, karena apa yang sudah saya lewati bukan dengan kekuatan saya sendiri, tetapi Tuhan yang memberikan saya kekuatan untuk melewati apa yang saya tidak sanggup. Hidup yang saya jalani sekarang, saya merasa lebih berkualitas. Saya lebih bersemangat, karena saya merasa inilah second chance yang Tuhan kasih buat saya. Dan saya nggak akan menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah kasih buat saya. Waktu kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita, maka kita memiliki kekuatan untuk melewati masa yang tersulit dalam kehidupan kita.